menjaga kulit sensitif dari gatal, coba tujuh bahan alami ini. Tidak sedikit perempuan yang memiliki kulit sensitif harus melakukan perawatan ekstra. Hal itu dilakukan agar terhindar dari berbagai masalah seperti gatal. Penyebab kulit gatal beraneka ragam, seperti reaksi alergi, gigitan serangga, atau kondisi kulit seperti eksim dan psoriasis. Agar masalah ini tidak menimbulkan masalah, tujuh bahan alami ini bisa digunakan untuk menanggulanginya. Apa saja? 1. Lidah buaya. Lidah buaya dikenal memiliki banyak manfaat, salah satunya mampu meredakan iritasi dan gatal-gatal pada kulit. Gel lidah buaya bisa langsung dioleskan ke kulit yang mengalami masalah tersebut. Iritasi dan kulit gatal kerap disebabkan oleh kulit kering. Ternyata, tanaman satu ini mampu mengatasi hal tersebut dengan menjaga kelembapan dan kekenyalan kulit Anda karena lidah buaya mengandung air yang sangat tinggi. Lidah buaya juga memiliki sifat antimikroba, sehingga dapat mencegah berkembangnya iritasi menjadi infeksi. 2. Cuka apel. Cuka apel dapat mengatasi kulit gatal karena iritasi kulit akibat reaksi alergi. Caranya dengan mengoleskan 1 sendok teh cuka apel ke kulit yang mengalami gatal-gatal. Selain itu, dapat juga melakukan kompres kapas rendaman cuka apel untuk mengatasi kulit gatal. Sifat antiseptik dan antifungsi pada cuka apel dapat membantu meringankan infeksi kulit. Selain itu, cuka apel dapat membantu mengurangi kulit kering penyebab iritasi. 3. Minyak kelapa. Minyak kelapa dipercaya dapat mengobati berbagai permasalahan kulit yang kerap terjadi, seperti kulit gatal, jerawat, psoriasis, dan eksim. Kandungan protein pada minyak kelapa dapat membantu proses regenerasi sel-sel kulit. Kelebihan ini dapat membantu memperbaiki kulit rusak, sehingga mencegah terjadinya masalah kulit seperti iritasi. Selain itu, minyak kelapa juga efektif digunakan sebagai pelembab kulit, terutama untuk orang yang memiliki tekstur kulit cukup kering. 4. Baking soda. Baking soda adalah obat alami untuk mengatasi kulit gatal. Caranya, tambahkan secangkir baking soda di wadah air dingin dan rendam tubuh Anda selama sekitar setengah jam untuk hasil maksimal. Anda juga dapat mengompres area kulit yang gatal dengan handuk yang sebelumnya sudah direndam air baking soda. 5. Kulit buah. Kulit semangka yang mengandung anti radang memang berfungsi menenangkan iritasi kulit atau gatal-gatal dan menyegarkan kulit. Selain semangka, kulit pisang dapat mengatasi kulit gatal kemerahan karena dapat melembabkan kulit. 6. Minyak zaitun. Minyak zaitun dapat menyembuhkan kondisi kulit kering, gatal, atau iritasi kemerahan. Minyak zaitun mengandung oleocanthal yang dapat menghilangkan rasa tidak nyaman akibat peradangan di kulit, khususnya wajah. 7. Obat herbal. Untuk dapat membantu meringankan gatal-gatal pada kulit, Anda dapat mengonsumsi obat herbal yang sudah terbukti khasiatnya. Namun, jangan sembarang memilih produk. Minumlah Negatal, obat herbal yang secara tradisional digunakan untuk meringankan gatal-gatal dan melancarkan peredaran darah Anda. Setiap kapsul mengandung 4 ekstrak herbal yang sudah terkenal khasiatnya untuk meredakan gatal-gatal, yaitu kulit batang pulai, daun pepaya, daun ketepeng, dan daun sambiloto yang dipercaya sangat efektif membantu meredakan gatal-gatal dan melancarkan peredaran darah.